mobil jumpa lagi bersama Brenda. Kita grebek lagi, carman mobil Indo pedagang mobil rumahan ya, dan yeah. ditemani langsung nih. Kali ini sama pemilik serumnya, Pak Haji Herman. Halo, Pak Jerman, apa kabar nih? Baik, kabar baik. Luar biasa, lagi sehat nih. Uh, semangat terus ya, Pak Haji? Ya, semangat biar rezeki ikut semangat. Sehat, sehat, alhamdulillah lagi sehat ini. Oke, buat Bapak Ibu yang belum tahu nih, carman Mobil Indonesia adalah pedagang mobil rumahan. Betul. Lokasi di mana nih, Pak Lokasi Haji? Lokasi masih di Jalan Kiai Haji Yasin Masari, Cipondo Kota Tangerang, tepatnya Gang Parit ya. Oke. Tad sebelah kirinya hotel eh, sebelah kanan hotel Pape, sebelah kirinya Narita Hotel. Wih, jadi tengah -tengah. buat buat teman-teman yang dari ya. luar kota ya, dekat ya. banget kalau nyari hotel nggak jauh Boleh, ya? Boleh, mau di Narita, <laughs> mau di Pape bisa. Uh, tinggal pilih. Kita di tengah-tengah ya. Oke, atau kalau kalian nggak mau repot, di Carman mobil ini juga siap kirim ya Baji ya? Siap kirim. Seluruh Indonesia Raya. Siap. Ya. Oke, nomor HP-nya Baji? berapa? di 0812 1274 triple Oke kita cantumkan di atas video ini. Siap. Nah Pak Haji Herman, hari ini banyak muka-muka baru dan di sini ini banyak bonusnya ya. Banyak. Buat teman-teman yang ya. belum tahu nih Pak Haji, Carman Mobilindo seperti apa nih Pak Haji sorumnya, nih Wah kalau di Carman Mobilindo itu udah dicek mesinnya, kaki-kakinya, bonusnya oli baru, bensin seratus ribu, pajak dipanjangin. Cakep banyak banget, banget. Iya. Jadi yang jelas mobil berkualitas ya berkualitas, di sini ya. ya. dan dokumen lengkap ya Pak Haji ya, semua ya. Kalau nggak lengkap kita nggak beli. tuh, teman-teman nggak <laughs> usah khawatir. Iya. banyak pilihan juga banyak. di sini. harga masih ramah ya. ramah harganya. asik. tapi khususnya buat teman-teman untuk otomobil kasih harga yang cakep ya Pak Haji ya. ini kasih cakep barang baru nyampe istimewa nih. Nah, oke okay, kalau gitu kita mulai gas aja. Siap. Biar penasaran kita dari belakang nih, Pak Ji. Oke. Okay. Nah, Pak Jerman, kita ke unit pertama kali ini nih. Siap. All new Corolla tahun 98. 98. Iya, 98. Ya, 98. Oke, okay, manual. Manual. Oke, plat B pajak hidup, Pak Ji. Ini pajakan bulan ini 12 nih, tapi terima panjang. Asik, Desember tahun depan. Ya, Berapaan sih, Pak? Haji, pajak per tahunnya? Pajaknya murah ini, 1 juta atau di bawah 1 juta gitu ini? Oke, perkiraan sekitar 1 juta lah. 1, juta 1 jutaan lah. ya, iya. kurang lebih. Uh, kondisi ini, Pak Haji gimana nih? Kalau kondisi ini siap pakai. Siap pakai, keliling iya. Indonesia juga siap boleh, ya? Boleh, Asik, ini yang 1.6 Pak Ji? 1.8. Yang 1.8, ya, ya, pelek udah racing ya Pak Ji ya? Iya, peleknya racing, mersi nih peleknya. Uh, cakep Bapak Ibu, interior juga rapi. Ini siap gas, tinggal bayarin pajak aja, udah mau dibawa kemana juga silakan Mesin kaki-kaki aman, kaki-kaki aman, mesin halus, AC dingin, rapi, interiornya juga. Nah, Pak Haji, harganya yang cakep yuk. Kalau harga 48. 48 baru bukanya. Buka Iya Tapi kalau serius datang nih, Pak 44 merapat boleh nggak, Pak Haji? Ini jual cepat aja ini ya. Jual cepat tipis-tipis. Jual ya? cepat ya, nah, udah pangkas 2000 lah. Jadi 46. 46 Tapi ya. Tapi kalau teman-teman serius datang boleh kurang-kurang lagi Nggak, ya. Empat 46 itu pajaknya dipanjangin. Oh, 46 enam ya. pajak panjang. Iya, bonusnya 11. oli baru masih ada. Bensin 100.000 masih ada tinggal pakai dong, tinggal pakai ini mau jual cepat nih. Jadi teman-teman kalau ke sini olinya yeah. udah baru, udah dikasih bensin seratus ribu, yeah. siap digas nggak keluar biaya lagi ya? Yeah. Beli mobil bekas ini kemarin. Jujur aja, nih. udah ada yang nawar ini 46 sampai malam di sini. Saya belum kasih. Hoki nih teman-teman nah, yang nonton langsung di, sikat di, merapat di jual, ya. Iya, jual. Bungkus langsung. Oke kita ke unit selanjutnya Baji. Nah ini unit paling murah. Nah, ada Kijang nih di sini. Kijang apa, Pak Haji? Ini Kijang Super tahun 91. Kijang Super 91 Betul. Manual, manual 15 ya. 15 udah dilengkapi power steering cuma kaca masih engkol. Oke, kaca masih engkol. AC ya. gimana? Dingin, Pak Asik Ji. ac dingin. Kalau mesin kaki-kaki? Kalau mesinnya senyap, kaki-kaki juga enak. Asik. Platnya ini B, teman-teman, daerah ya. Tangerang ya. Tangerang ini pajaknya lewat bulan 11. Oke. Tapi terima panjang. November tahun ya, depan. Ini dibayarin pajak, bonus oli baru, bensin seratus ribu. Mantap. Harganya dah, dikasih murah aja. Berapa Pak Ji? Harga net dua ya. tujuh lima. Dua puluh tujuh juta lima ratus. Merapat ya. ya udah udah berapa pajak? Udah bonus oli, bensin ya. Nah, apalagi buat keluarga cucok banget Wah, loh, cocok banget loh teman-teman. Cocok banget panjang ini lega. 27 iya. jutaan aja udah bisa bawa sekeluarga jalan-jalan akhir tahun aja, ya. Iya, jual murah barangkat. Nih nggak kalah cakep, Pak Haji. Ini ada Mitsubishi Kuda nih Bapak Ibu nah, nih. Nah, Mitsubishi Kuda ini tahun 2005 nih. 2005 tipenya yang Tipe Grandia dan dia ya. yang 2.000 ya? 2.000 ya. Oke, tertingginya plus udah cakep, udah ada roof ya, rail, ya. plat B Tangerang, pajak? Ini pajaknya dua kali, tapi terima panjang. Oke, April tahun depan Bapak Betul. Ibu. Kondisi gimana nih Pak Haji kudanya nih? Kalau kondisi siap gak, cuman ini kan dari baru dapet ada yang lecet-lecet dikit nih di bumper. Oke, bumper lecet dikit, velg ya. masih orinya ya Pak Haji ya? Ori ya, ya. kalau interior juga udah itu rapih interiornya. Oke dan interiornya Oh teman-teman paling ada di kursi ya Pak Haji ya Kursi ya, depan kursi aja depan sih teman-teman agak ya. sobek dikit Tapi siap digas pajak hidup Iya pajak hidup bonus oli baru bensin 100.000 ribu Harganya Pak Haji kasih Terima di sol ini, ini nih hmm, Terima barek, cakep ya, dah pokoknya ya, Terima cakep dah siap gas dah Berapa nih Pak Haji lepas ini Kemarin kan kalau buka ini 64 Kemarin ya, Hari ini berapa nih Pak Haji Hari ini mau pangkas 4 juta aja Wow, langsung terjun teman-teman. Ya. 60. Jadi, 60 aja terima pajak, bonus oli baru, bensin 100.000. Sama Solin ini nih. 60 juta merapat teman-teman. Ya, teman -teman. Sama yang lecet. Bungkus langsung. Murah-murahin semua murah -murah nih akhir tahun. Murah akhir tahun segera berangkat. Siap. Karena di Carman juga cukup cepat ya. Bapak Ibu kalau lihat video ini dan ada yang berminat langsung hubungin Pak Haji Herman. Siap. Oke, Pak Haji kita geser. Nah, ini ada Kijang lagi teman-teman. Yang pasti ini lebih muda nih yang dari dari yang tadi ya. Ini Kijang LX tahun 2000. 2000. Udah evi iya. Pak Haji? Udah, cuman ini ini karbu-karbu ya. Oh, ini masih karbu ya. Karbu, tapi ini udah lepor steering, udah AC double, kacanya engkol. Oke, platnya B Tangerang lagi, pajak panjang. Pajaknya lewat bulan 11. Oke, Jual sekali. posisi begini. Oke, sekali perkiraan berapa setahun, Pak Haji? Ini satu jutaan. Kalau mobil ini, oke, kondisi nih Pak Haji. Kalau kondisi masih pakai, oke, velg siap udah pake, racing, teman-teman ya. siap digas, siap digas, interior rapi, ya Pak Haji. Happy, ya, wah yeah. uh, ganteng, teman-teman. Jadi minus di pajak aja, minus pajak berapa, aja. Pak Haji? Kalau kemarin kan di netin lima sekarang pangkas lagi jadi 54 aja, 54 plus bonus, bonus oli baru bensin 100.000 tapi pajak mati ya sekali teman-teman. Sekali, iya. Murah kok pajak terjangkau ya. Iya, terjangkau. Bungkus lagi. Kita geser nih, Haji Yang ini nih, Baji nih. Ada kijang lagi nih. Nah, ini lagi banyak yang nanya nih tadi malam. Benar. Ini kijang. Ini kijang Rover tahun 94. Rover 94 iya. 15 ya. 15. Platnya A. Pajak? Pajaknya dua kali terima panjang. Oke, jadi Oktober tahun depan, betul terima panjang pajak pokoknya. di bawah satu juta, ya Pak Ji? Ya, wah, murah Terus ini tujuh ratus delapan ratus gitu. Oke, okay, kondisi gimana, Pak Ji? Kalau kaki kaki senyap, mesin juga halus, cuman ini ada yang baret-baret ya, nanti dirapihin pajak okay. juga dipanjangin. Oke, okay. sama ini yang hitam nanti dihilangin, jadi okay, hijau jadi semua. ini hanya uh, stiker, ya Pak Ji? Ya? Stiker ya, nanti disamain ya, Untuk pelindung kap, udah iya. ada footstepnya ya, mobilnya. Kita intip sedikit, dalamannya juga udah disarung, udah rapi ya Pak Haji ya. Ini AC double ini. AC-nya udah Paling lengkap, power steering, power window, paling lengkap ada sensor mundur. Wow, cakep. Harganya Pak Haji yang cakep yuk. Harga net aja. Berapa? Harganya 30 aja. 30 teman-teman. Terima teman -teman. pajak panjang, terima body rapi. Sikat, merapat Yo, lagi, aja, bungkus ya. lagi. Nah Yo, ada cepat. mobil keluarga banyak pilihan ya Pak Haji ya. Ini ada rover lagi ya Pak Haji ya. Nah ini ada Rover Aceh, Rover S Nah ini istimewa nih teman-teman nih Pak Haji, Kijang Rover Acehnya tahun berapa ini ngomong, ngomong? Ini tahun 96 Tahun 96? Iya Manual? Manual 1500cc lagi 1800cc Oh yang ini 1800cc iya, Cukup bertenaga ya Iya Platnya B teman-teman, daerah Tangerang, pajak? Pajaknya lewat bulan 10 nanti dipanjangin Terima Oktober tahun iya, depan Iya terima panjang Kondisinya Pak Haji? Kondisi kaki-kaki senyap, nggak ada bunyi beletak beletuk ban juga tebal, mesin juga halus. Ini siap jauh nih, siap jauh. Wow, udah footstepnya udah ya. ada nih teman-teman ya. Siap. Ini udah sarung, interior rapi, dashboardnya juga masih mulus ya, Haji ya. Tahun masih segini rapi. ya. Iya, masih, masih, rapi, teman-teman. Ini Harganya siap jauh, ini siap jauh. Berapa nih, Baji harga? Harga kemarin buka 38, pangkas Hari dua, ini? pangkas 2000 kan, jadi oh, 36. Oh. Hari ini jual cepat aja udah. Berapa udah 35 lempengin dah. 35 plus bonus. Bonus oli baru bensin 100.000 pajak dipanjangin. Bungkus langsung gercep aja nih mumpung Siap. Pak Haji lagi baik hati iya. loh teman-teman diturunin semua mau harga. cuci gudang nih. nih. Nah, akhir tahun biar kebagian dapat mobil ganti, semua mau ya. ganti unit ya. Nah, ini ada yang lebih muda lagi nih kijang nih. Ini 2002 LGX. Oke, LGX 2002. Iya. Uh, yang 18 manual. 18 udah heavy manual, manual, ya Pak Haji ya. pajak juga panjang. Pelek udah gantian tuh bagus. Platnya A, ya. ah, kameramen bisa uh, disorot. Pelek iya, udah ganteng ya, udah ganteng, upgrade. Ya. Kondisi Pak Haji mesin kaki-kaki aman. Kaki-kaki senyap, mesin juga halus. Interior ori itu hanya disarung Oke. Dan ini sarungnya rapi ya Pak Haji ya, iya. nggak ada yang sobek teman-teman. Jadi teman-teman nggak -teman, usah beli sarung lagi nih masih bisa gak dipakai usah. Sarungnya ya? sarungnya juga mulus. Betul ya. sebagai pelindung teman-teman. Iya suka nggak kotor? Oke. Okay. pagi harga berapa ini lekas? Ini dinetin aja. Berapa? Nggak pakai tawar-tawaran lah. Berapa dulu dong? Enam sembilan udah. Enam puluh sembilan dapat LGE dua ribu dua ya? Dua ribu dua ya Pajak hidup Juni tahun Panjang. depan plus bonus. Bonusnya ada oli baru bensin seratus ribu sikat langsung merapat lagi. Tinggal nah, pakai. Nah, di sini ada Suzuki EPV nih Bapak Ibu ya. Ini nah, Suzuki. ini EPV baru dapat nih. Hmm. Bisa cepat loh di sini loh EPV ya, Baji ya. Ini EPV istimewa paling istimewa. Istimewanya apa nih, Baji nih Istimewanya body tidak ada perbaikan, mesin tidak ada nggak kasar, kaki-kaki halus, bannya tebal-tebal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu EPV tahun berapa, Baji? Tahun 2006. 2006, Betul. tipenya, tipe X, tipe X manual, manual, 1.500 cc platnya A pajak, pajaknya hidup, hidup ya. Februari tahun depan, artinya ini udah siap pakai dong Pak Haji ya, Wah Gak ini, isti PR. ini istimewa banget, ban juga masih lumayan ini 2006, ya, 2006 tapi barang istimewa, oke okay, bannya GT ya teman-teman, istimewa banget ini, oke okay, udah disarung. sarung, dalamannya masih ori juga. Interior rapi teman-teman. Kalau yang beli ini sangat beruntung sekali. Harganya berapa nih Pak Haji nih? Kalau harga tujuh puluh. Bukanya. Bukanya. Uh -uh. Pangkas satu setengah. Pangkas satu setengah Pak Haji tujuh yeah. puluh bukanya enggak enam tujuh. gimana? Boleh kali ya? Enam tujuh enam delapan deh. Enam tujuh setengah deh yuk boleh boleh ya Pak Haji? <laughs> boleh ya boleh. Plus, oli. Ya, bonus oli baru bensin seratus ribu. Bu engkos ya. lagi. Tenang, masih ada satu lagi APV ya, Badia. Ya? Oke, oh, kita geser. Ini. Istimewir katanya, Badia. Ya, ya. Ini istimewa ini. Oke. Wah, ini istimewa banget ini. Yang ini nih, ada APV nah, lagi. Nah, yang ini lagi tawar-tawar menawar nih. Nah, siapa cepet dia dapat berarti ya. Nah, ya? ini 2010 tipenya GX. Lebih muda. Ya. Tipenya di atasnya yang tadi betul ya kan. 1500 cc. Ya, 1, Manual Badia juga. cc. Manual ya. Oke, platnya ini apa? Pajak hidup? Pajak hidup, bulan 3 Maret 2024. Oke, kalau ini kondisi gimana Pak Ji? Sama, ini kondisi siap gas juga. Siap gas, ya. mesin kaki-kaki semua sehat, AC mesin dingin. Mesin sehat, kaki-kaki senyap, ban juga tebal-tebal, AC dingin, interiornya ori. Mantap, harganya Pak Ji yang mantap. Yuk, biar cepet nih. Kalau kemarin harga kan bukannya ini 79. 79. Rp uh, Pangkas 2.000 kan kemarin, berarti puluh enam kan betul udah netin aja tujuh enam ya. tujuh dapat bonus bonus oli baru bensin seratus ribu berangkat ya. langsung merapat ke carman mobil lindo ya oke terus di sini juga terbuka ya pak Haji ya Artinya kalau misalnya Pak Haji mau uh, Bapak Ibu mau bawa montir, bebas, mekanik montir, boleh bebas. Ya? ya. Boleh, okay. boleh. dicek dulu jadi biar cocok sama suka sama suka lah gitu. Benar. Kalau ini memang Kayak kenapa ini dibilang ini aja ya. ya Pak Haji suka sama suka loh teman-teman hmm. bahasanya ya. Kenapa ini dibilang barang istimewa? istimewa? Karena kan tahun tua 2006 Betul kondisinya seperti ini betul betul kalau dibilang kayak mobil baru kan orang nggak percaya benar Setengah jadi cobain aja sendirilah enggak, ya kalau nggak percaya ya. ini bodinya nggak ada perbaikan kaki kakinya senyap. Mesinnya halus, AC-nya dingin, interior ori, udah bannya tebal-tebal, oh. lengkap deh pokoknya. Pokoknya siap digas dah. Siap digas. Oke, terima kasih banyak nih Pak Jerman Herman sama -sama. atas semua sama -sama diskonnya sama dan dia. juga waktunya. Sama -sama. Dan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, kita doakan selalu sehat, Amin. sukses, rezeki berlimpah. Bye bye.